Perkenalkan, nama saya Ajuati dari KK2L jurusan Teknik Elektro. Nomor induk mahasiswa saya adalah 15242101109. Di sini saya akan mempraktekkan alat skripsi saya yang berbasis airbag sebagai pengaman tambahan pada kendaraan bermotor. Di sini saya sudah membuat rangkaian seperti ini. Di sini alatnya adalah yang pertama airbag, ini adalah relay, dan ini adalah Arduino atau controller, ini adalah LCD. Alat ini bisa berfungsi apabila kita letakkan kartu ini. Kartu ini adalah sebagai pembuka dan penutup. Nah, sekarang kita coba sepeda motor ini, posisi sekarang masih mati. Kita coba hidupkan, dia tidak akan hidup dan tidak bisa di starter. Nah, kemudian kita letakkan kartu ini sebagai kunci pembuka dan kelihatan di sana hidup, lampunya hidup dan kemudian juga hidup. Artinya sepeda motor ini sudah bisa berfungsi. Kemudian kita coba untuk menghidupkan sepeda motor ini dan sepeda motornya hidup, kondisinya hidup semua. Sekarang kita coba akan matikan sepeda motor ini dengan kartu, dia akan mati dan kunci masih tetap terbuka, tapi sini sudah mati dan kita starter juga tidak bisa lagi. Nah, sekarang kita coba sekali lagi dengan menggunakan kartu ini, kita letakkan dengan kondisi hidup dan ini juga hidup, kita starter lagi, mati juga. Nah, begitu kita letakkan lagi, ini akan mati. Artinya alat ini berfungsi. Inilah sebagai satu alat pengaman yang saya buat sebagai bahan skripsi saya. Semoga ada bermanfaat. Dan sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.